Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada subscriber Nirwan Sante Matawai Garden yang selalu memberikan dukungannya sehingga channel ini tetap berbagi ilmu dan pengalaman di bidang tanaman. Kali ini saya berbagi pengalaman mengenai masalah virus Gemini pada tanaman cabai rawit. Kawan-kawan, ini tanaman cabai rawit saya. Ini terlihat atau terserang penyakit virus Gemini. Kita lihat di tanaman ini, alhamdulillah masih tetap berproduksi, masih tetap berbuah walaupun tanaman cabai rawit ini terserang parah virus Gemini. Pada kesempatan kali ini saya berbagi pengalaman mengenai virus Gemini pada tanaman cabai rawit. Sepengetahuan saya, kawan-kawan, sampai saat ini belum ada obat yang paten, belum ada obat yang resmi yang digunakan untuk mengatasi virus Gemini pada tanaman cabai ini. Kita lihat di tanaman cabai ini, walaupun terserang virus Gemini, tetap berproduksi maksimal dan seperti tanaman sehat yang lainnya. Tanaman cabai ini saya sudah panen 5 kali dan alhamdulillah masih banyak buahnya. Sebelumnya tanaman ini saya tumpang sari dengan tanaman tomat. Setelah tanaman tomatnya habis saya bongkar, kondisi tanaman cabai rawit ini seperti saat ini. Kita simak videonya selengkapnya. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan semua dan kita semua dalam melakukan budidaya tanaman cabai rawit. Tanaman cabai rawit ini terserang virus Gemini karena adanya hama vektor yang menyebarkan di tanaman ini. Pengalaman saya lihat hama vektor yang menyebabkan penyebaran virus Gemini ini adalah adanya hama kutu kebul yang menghisap cairan yang ada di tanaman ini, khususnya yang ada di daun, dan menularkan ke tanaman yang lain jika kutu kebul ini juga menghisap cairan tanaman lain. Nah, untuk mengatasinya yang bisa dilakukan adalah dengan mengatasi hama vektor kutu kebul atau kutu putih. Hama kutu putih atau kutu kebul bisa diatasi dengan menggunakan akarisida yang berbahan aktif diapentiron
yang sering saya gunakan merek dagang Pegasus dan Agus untuk mengatasi hama kutu putih pada tanaman. Ini tanaman cabai rawit yang masih muda yang saya tanam. Ini sudah terlihat gejala serangan Gemini virus. Awalnya tanaman ini tumbuh dengan normal dan sehat. Kita lihat di masa pertumbuhan awalnya ini subur, daunnya bagus, dan tidak ada gejala virus Gemini. Namun setelah tanaman ini bercabang atau pecah batang, tanaman ini mulai terlihat terserang virus Gemini. Cara saya untuk mengatasi virus Gemini ini, cara saya yang pertama dengan melakukan penyisipan pada tanaman ini. Ini baru saya tanam sisipannya. Ini cara saya yang pertama mengatasi virus Gemini ini dengan menanam tanaman sisipan. Ini bibit yang sama yang saya tanam. Cara saya yang kedua, kita lihat teman-teman, ini saya mencabut tanaman cabai ini, kemudian saya menggantinya dengan tanaman baru, bibit baru. Kita lihat perkembangannya seperti ini sekarang. Ini saya sudah tanam tanaman baru. Awalnya di lubang ini terserang virus Gemini, kemudian saya ganti dengan tanaman baru. Dan yang ketiga yang saya lakukan pada virus Gemini ini adalah dengan membiarkan tanaman ini tanpa penyisipan atau pencabutan, atau tanpa mengganti tanaman ini yang terserang virus Gemini. Dan saya perlakukan sama seperti dengan tanaman yang sehat. Ini tanaman yang terserang virus Gemini sudah kelihatan juga berbuah, karena tanaman ini sudah memasuki fase generatif. Tanaman yang terserang virus Gemini juga sudah berbuah. Nah teman-teman, ini tiga cara yang saya lakukan di tanaman saya mengenai virus Gemini. Terima kasih atas waktunya menonton. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.